Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah secara resmi menerima duplikat bendera pusaka merah putih dari pemerintah pusat. Upacara proses penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih berlangsung di halaman kantor Bupati Mamberamo Tengah pada Selasa 13 Agustus 2024. Penyerahan dilakukan perwakilan Purnapaskibraka tahun 2023 kepada Asisten 1 Setda Kabupaten Mamberamo Tengah, Lepius Hikwa. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan berita acara oleh Asisten 1 Setda Lepius Hikwa dan Kepala Kesbangpol Otis Inggibal. Kepala Kesbangpol Otis Inggibal menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat karena sudah menerima duplikat bendera pusaka merah putih. Ia menyebut ini merupakan momen bersejarah lantaran baru pertama kali menerima duplikat bendera pusaka di Jakarta dan dilanjutkan dengan prosesi penerimaan di Kabupaten Mamberamo Tengah. Menerima bendera duplikat dan kami utus perwakilan dari pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah beserta mantan Paskibra ke Jakarta untuk menerima bendera duplikat. Setelah mereka terima dan kembali ke daerah pada hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Ia berharap momen ini menjadi motivasi bagi para Paskibraka agar melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus agar dapat berjalan dengan baik. Fredy Nuboba, Ainusyapura, melaporkan.